Di channel Aba Agni. Sebelum saya mulai video ini, saya minta tolong sama dulu semuanya untuk subscribe YouTube Aba Agni. Tulisan subscribe-nya ada di sebelah kanan, kananlah kanannya pemirsa semuanya. Tulisan subscribe tolong dipencet, oke? Okay? Dulu semuanya, kali ini saya yang mau desa ini jalan-jalan, mau muter-muter ya, naik Bravo, mau off-road, mau naik muter-muter lah, mana sih Bravo saja ini ya. Ya wong desa yang motornya kayak gini aja nggak apa-apa. Umah ya umahnya cilik kan kayak gini aja nggak apa-apa. Yang penting bersyukur motornya cilik, umahnya cilik, nggak apa-apa. Intinya alhamdulillah bersyukur hidup, jangan selalu ngeluh tapi harus alhamdulillah. Oke sedulur semuanya, ikuti saya untuk jalan-jalan naik Suzuki RC100. Suzuki RC100 yang BK ya. Gaskan lur, gaskan. Jangan mampir ke rumah saya lur, rumah kecil. Dulur Suzuki RC-nya enak, dan itu ada kawannya juga di depan. Tapi mohon maaf dulur semuanya, saya belum paham banget tentang RC80, RC100, dan RC110 ya. Jadi nanti jika lo di video ini saya ada salah sebut, tolong dikoreksi di kolom komentar ya seluruh semuanya. Oke, tadi di sana ada yang nyalip kita, bapak-bapak itu pakai RC100. Motornya masih bagus ya dulur, nggak seperti motor saya yang apa adanya ini.
aja. Tuh. Untuk orinya seperti ini, Lur. Untuk bakernya masih ori, masih ada emblemnya. Kalau punya saya kan banyak enggak orinya. Tuh ya. Dilalah, Lur. Kita ikut tuntutan sama Suzuki RT. Jadi harus sadar diri ya, nggak usah ikut-ikutan kenceng seperti motor muda. Juga kalau ada jalan nggak rata, ada lubang dikit, saya pasti ngerem atau ngindar. Waduh, jeduk tuh kan. Jalan tambalan aja, ini berasa banget. Ya iyalah ya, ini motor sudah 30 tahun umurnya. Motor sama saya tuan motornya. Nanti kita akan sering bikin kontennya pakai motor RC100 ini ya Lur. Karena motornya enak nih. Enak gak capek. Beneran saya dapat joknya udah baru motor ini, jadi busanya tebel, joknya tinggi juga. Sepertinya memang benar-benar baru, bukan segel ini joknya. Jadi didudukin enak nih, gak panas. Saya penasaran sama motor ini, saya pengen bawa motor ini mungkin suatu saat baru saya bawa motor ini nih ya. Kalau gak ke Jogja, ke Solo, ya ke Pangandaran atau ke Bandung. Saya pengen ngerasain motor ini jalan jauh kayak apa. Suatu saat nanti kalau ada cuti panjang, kalau ada libur panjang maksud saya. Katalis pennya masih nyala Lur. Klaksonnya juga masih nyala nih Lur. Tuh. Starternya juga masih nyala. Starternya ya masih nyala. Susah ini. Kita ngalah aja. Rumah sama berdua rumah sama. Wah, sopan itu Suzuki model baru tuh sama wujudnya Suzuki ini gak sopan ini. Aduh, saya lupa nggak bawa botol oli samping, Lur. Aduh, niatnya tadi mau saya bawa botol oli sampingnya ya. Walaupun pompa olinya masih nyala ya, tapi saya kalau naik 2 tak tetap satu saya sambung ke tank ini ya. Aduh, kacau ini Lur, lupa nggak oli samping. Mudah-mudahan di tangki oli sampingnya masih penuh ya. Amin. Ya Lur, kita bentar lagi nih. Biasa ya, kita akan masuk Kota Purwokerto. Kota Purwokerto Satria, Kota Purwokerto tercinta. Kotanya kecil, gak gede. Ya, gak panas banget ya. Tapi ya, cukup asik lah hawanya. Tapi ya kalau di Purwokerto naiknya motor ya Lur, kalau naik mobil aduh ribet lah. Sekarang rame jalannya, jadi naik motor santaian kayak gini. Nah di sini kita harus hati-hati Lur, karena banyak jelgongan. Wih, mek baik Lur.
kanan belok kiri, dan kanan belok kiri. Jalannya sih kan lurus, asik banget nih lurus, jalannya lurus. Jalannya diketeki lurus. Jalannya diketeki, kemana merilis lurus, diketeki. Untung antriannya nggak panjang ya lur. Ini di sini terjadi antrian karena apa? Karena kita akan melewati jembatan darurat atau jembatan sementara perbaikan Sungai Mengaji. Kita santai aja lah lur. Kita nikmatin lur. Gak usah gerasa gerusu, kita motor kecil, motor tua. Kita sisir kanan aja lah lur, gak apa-apa lur. Karena saya tahu kalau sisir kiri itu jalannya tanah dan males lah saya motor nanti. Sabar lah, punya gancar lur, santai aja. Naik motor tua itu belajar kita untuk sabar. Sabar di player, di keberi. Sabar kiri ado, sabar jalannya. Kita alon saja lur. Jangan di pinggir ya lur, kita tengah aja lur. Karena di pinggir serem lur. Ini kan tanahnya basah ya. Kita lewat tengah aja lur. Tuh, kalau lewat pinggir serem lur. Kita lewat yang tengah-tengah. Nah, ini lebih safe lewat yang tengah ya lur ya. Kita safe aja lewat sini. Tinggi juga ya lur. Ngeri lur. Oke lur, kita isi
Pertalite dulu, Lur. Kita cek Pertalite, Lur. Masih lumayan banyak. Oli samping kita cek, Lur. Oh, masih full ternyata. Beruntung. Oke, Lur, kita antri isi minyak ya. Orang baik itu antri. Pertalite penuh, Mas. Nggih. Kita penuhin sopo, Lur. Berapa rupiah kita minyaknya ini ya? Boros ini motor ternyata, Lur. Hampir 4 liter, Lur. Minyaknya kita isi hampir 4 liter ini. Cukup lumayan ya. Hampir 4 liter enggak apa-apa, kita gaskan. Kita coba starternya, Lur. Nyalakan tuh. Starternya nyalakan. Eh, enggak bohong, Lur. Ini nyala nih starter. Kita gas, Lur. Ya, kita jam 7.54 sekarang. Nyalakan lampu utama biar safety. Kalau lampunya nggak nyala nggak safety. Halo, mohon maaf nih orang yang beberapa orang yang ngeyel fungsinya lampu nyala itu untuk apa, itu penting banget, Lur. Karena kalau kita naik mobil ya, walaupun siang hari, malam hari, apalagi malam hari ya, kalau siang hari lampunya itu nggak nyala itu susah kelihatan di spion ya, tapi kalau lampunya nyala itu sangat jelas banget, sangat jelas banget di spion. Spion tengah, spion kanan kiri itu kelihatan banget. Jadi pemerintah buat aturan ini kan sudah ada penelitiannya ya.